Pada malam semalam, saya telah menghadiri konser Christmas 2019 yang telah dianjurkan oleh Pusat Khidmat Rakyat Parlimen P190 Tawau di bawah kelolaan YB Datuk Christina Liu. Datuk, thanks for organizing this event. May the good Lord always bless you with good health and strong faith. And perayaan ini adalah perayaan yang kedua yang telah dianjurkan oleh gabungan-gabungan gereja Tawau. Pada tahun ini, tema yang dipilih oleh gabungan gereja-gereja Tawau adalah Let's Unite Us. Jadi, penganjuran sebegini memangnya amat digalakkan bagi semua yang beragama Kristen. Kerana disinilah kita dapat melihat bagaimana kita dapat bekerja sama di antara satu sama yang lain dan cuba untuk menyebarkan kasih Tuhan melalui aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Tetapi apa yang menarik perhatian saya adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada sebelah pagi, di mana pertandingan mewarna bagi kanak-kanak, masking, dan juga perhiasan pokok Christmas menggunakan bahan-bahan terbuang. Pertandingan ini bukan sahaja terbuka bagi mereka yang beragama Kristen, tetapi bagi mereka yang bukan beragama Kristen juga boleh mengikuti pertandingan ini. Di samping itu, satu peresmian persatuan Toraja telah diadakan pada sebelah pagi dan telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah. Dan pada malamnya pula, aktiviti-aktiviti seperti nyanyian lagu Christmas, lakunan-lakunan, dan juga tarian Rabana telah memeriahkan lagi konsert Christmas pada tahun ini. Dan harapan saya agar aktiviti sebegini akan diteruskan pada tahun-tahun hadapan agar lebih ramai orang mengetahui apakah maksud sebenar perayaan Christmas ini, kerana banyak di antara kita yang salah paham mengenai perayaan ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk bersama-sama merayakan setiap perayaan, tidak kira perayaan Christmas, Hari Raya, Tahun Baru Cina dan sebagainya, agar kita dapat menghormati di antara satu sama yang lain dan mengeratkan perhubungan kita sebagai sesama. Dan sekarang marilah kita melihat persembahan-persembahan yang telah diadakan pada konsert Christmas yang diadakan pada malam semalam. Ada beberapa persembahan yang sempat diambil dan dikongsikan untuk kamu semua.